sekuatan yang mampu. Dia mah apa jadi garis? Karena ketelan dia hidup lagi. Kalau yang negeri mau ada nongin lampu mulu, kalau lu mau berita. Iya, makanya koyor, dagingnya lembek. Makanya yang kampung masakan ada lama, cuma gurih kalau dimakan. Nah, makanya kita kan orang kampung, biarin peradaran badan dikit. Yang penting badannya kita badan buat bener. Ya, iya. Kita digoreng-goreng sama pemerintah. Nah, begitu kan bisa goreng-goreng dia. Ya, ini sih bukan dosa yang lawan, bukan. Maksudnya dia goro sama kita. Dan kita digoreng-goreng, dia mau aja pulangin. Apa yang digoreng-goreng, kita pulangin. Gimana caranya? Ketika kita di majelis ilmu, di majelis yang mulia, kita yakin bahwa tempat ini yang jaga bukan cuma malaikat, Allah jaga ini tempat. Tempat orang alim, kita insya Allah orang baik. Ilok kita pulang, terus pulang-pulang kita mana? Rada-rada telo dikit. Kalau kita sakit di rumah rada sakit, mah kurung aja. Emang kita bawa motor rada kenceng, angin mau masuk. Diapain motor pakai ke rumah sakit, emang rada ribet karang mah. Dikit-dikit corona, pulang kagak, kumpulin gagal tapi enak. Udah kerokin aja, karena cika hilang. Gitu kan ya? Iya, ini begitu aja udah, yang gampang. Pemerintah aturannya ikuti, mana aturannya pakai masker boleh kalau di luar. Pakai motor, asbak ngebul, kalau tengah hari emang suka ada razia dari 200, mungkin kita pakai beli goceng, tempatnya masker boleh dibagi, kan gitu ya. Lah kalau di sini mau motor pakai masker, apa? Emang tadi kita di makanan mau keluar, jiwak bagaimana? Ini makanya yang kadang-kadang bikin kita suka salah jalan. 3M disuruh jaga, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Lah kan dia baru buka peraturan, lah kita dari dulu emang disuruh rapetin namanya.